Berbagai upaya dilakukan untuk merehabilitasi para penderita AIDS dan orang-orang terdekatnya. Di Solo, Jawa Tengah, belasan anak yang orang tuanya meninggal karena penyakit AIDS dikumpulkan di sebuah rumah singgah. Ya, anak-anak itu menjalankan metode homeschooling setelah dicampakkan warga di sekitar tempat tinggal mereka. Sementara bagi para penderita, pemerintah berencana membangun panti rehabilitasi penderita AIDS di Timika, Papua. Rumah sederhana ini terletak di Jalan Songgorungi, Kota Solo. Di rumah singgah Lentera, belasan anak yang orang tuanya meninggal karena penyakit AIDS dikumpulkan dan dididik seorang sukarelawan bernama Puger Muyono. Dibantu sejumlah rekannya, Puger berusaha mencari informasi sebelum menampung anak-anak yang dicampakkan warga di sekitar daerah asal mereka karena orang tua mereka meninggal karena penyakit AIDS. Di rumah singgah Lentera, anak-anak ini diajak bermain dan mendapat materi pelajaran dengan metode homeschooling. Meski nampak bahagia berkumpul bersama, pengelola dan penghuni rumah singgah Lentera harus menghadapi kenyataan pahit karena warga di sekitar Jalan Songgorungi meminta mereka pindah dari daerah itu mulai pekan depan. Harapan saya dan pengurus lainnya kami diterima di sana. Jadi merasa sialan juga nggak ada. Tentang ketakutan akan penularan isu ini, apalagi di anak-anak. Mereka harus paham benar tentang penularan. Jadi nggak semudah itu kan virus HIV ini ditularkan ataupun bisa menular. Apalagi anak-anak. Masyarakat harus paham benar. Di lain kesempatan, Menteri Sosial Hofifah Indar Parawansa mengumumkan data terbaru jumlah penderita AIDS di tanah air. Pertambahan jumlah tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta, diikuti Provinsi Papua. Dari jumlah itu, ibu rumah tangga menjadi kelompok yang paling banyak terinfeksi. Di Papua, sekitar 4.500 ibu rumah tangga yang terinfeksi penyakit mematikan ini. Karenanya, pemerintah melalui Kementerian Sosial berencana membangun panti rehabilitasi bagi penderita AIDS di wilayah Timika, Papua. Kita berharap bahwa akan ada penyiapan dari daerah, satu siapkan tanah, pemerintah insya Allah akan membangun UPT untuk rehabilitasi sosial dari ODA di beberapa daerah. Kementerian Sosial sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait di Timika, Papua. Diharapkan pembangunan panti rehabilitasi penderita AIDS bisa dimulai pada tahun 2016. Kontributor Berita 1 Solo, Jawa Tengah dan Bogor, Jawa Barat.